Coconut gitu, favorit aku sih kalau yang wanginya coconut gitu, tropical banget. Terus aku juga beli lotionnya biar wanginya lebih tahan lama. Dan satu lagi aku udah cobain ini tadi, enak banget. Ini aromaterapi yang orange plus ginger. Ini wanginya enak banget, aku udah cobain, benar-benar bikin calming. Dan ya, aku suka. Yay. Beli buku ini harganya murah banget, cuma 15 ribuan. Mungkin karena kondisinya juga emang udah nggak bagus lagi, ini ada noda-noda kayak gini. Dan di sini, tapi masih oke lah ya. Jadi aku sempet lihat buku Anna and the French Kiss ini di mana-mana sih, kayak di TikTok, di Instagram, kayak pada suka sama buku ini. Jadi aku penasaran dan aku beli, tapi bacanya nggak sekarang karena masih banyak banget TBR aku yang lain yang mau aku baca duluan. Yang penting beli bukunya dulu. Terus yang ini aku beli, aku belum tahu sih, ini aku beli karena biar beli yang lain aja gitu. Jadi aku coba beli ini karena ini genrenya sama sih, romance. So ya, yeah, aku beli dua. Terus ini kondisinya kurang lebih sama buku sebelumnya, kayak udah kekuningan gitu karena ini kayak udah lepas plastiknya, jadi di sini kuning, tapi nggak apa-apa, nambah koleksi ya. Yay.
Finally, aku baru selesai baca buku Akotar ini. Sebenarnya aku udah baca dari bulan Desember, awal-awal Desember, tapi karena ada sesuatu hal di bulan Desember yang bikin aku benar-benar sibuk dan gak ada waktu buat baca. Sebenarnya lumayan kesel karena sebenarnya buku ini tuh menarik dan harusnya aku bisa cepet baca bukunya, tapi karena tidak adanya waktu atau kesempatan, jadi diundur dan aku baru bisa selesai baca buku ini di pertengahan Januari ini. Aku kasih buku ini 4 dari 5 karena menurut aku ini bukunya cukup pantas untuk hype. Setelah aku baca, aku suka sama tokoh karakter utamanya di buku ini, karakter wanita yang cukup kuat dan pantang menyerah, si Faira, namanya Faira. Di akhir-akhir buku ini tuh makin lama makin seru menurut aku karena ada tokoh-tokoh baru yang bikin tambah greget gitu loh bukunya. Jadi kayak aku gak sabar buat baca buku selanjutnya. Tapi karena aku sempat lihat Shadow and Bone bakal ada season keduanya, mungkin dalam waktu dekat ini, jadi kayak aku memutuskan untuk baca duologinya Six of Crows dan Crow Kingdom dulu, karena aku pengen baca bukunya dulu sebelum ntar tayang si series Shadow and Bone yang kedua. Jadi ya, aku putuskan untuk membaca Six of Crows terlebih dahulu.